Yeah, yesterday he looked super chilled, didn't he, in the press conference? Just he is leading it 8-3, so you got to think the odds of that are going to be pretty slim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat Almera Parabola bersama kami Almera Parabola. Dan hari ini saya akan coba memberikan informasi mengenai Biski yang ada di satelit Miasat 3A, khususnya buat SPOTV. Nah, bagi kalian-kalian yang beberapa hari ini untuk siaran dari SPOTV-nya mengalami gelap atau tidak bisa terbuka, ternyata SPOTV sudah berganti dengan nomor Biski yang baru. Dan di sini Almera Parabola akan coba memberikan informasi mengenai Biski untuk SPOTV ini. Caranya hampir sama ya untuk input Biski. Sahabat bisa langsung pilih channelnya saja, lalu tekan tombol kolom bis. Dan di sini saya akan memasukkan kode Biski untuk SPOTV yang baru. Sahabat bisa lihat di dalam video, nomor Biskinya adalah 53D1 A5C90C86, lalu BE50, dan sahabat bisa tekan enter lalu simpan. Tunggu saja. Baik, dan ini adalah nomor Biski untuk SPOTV yang baru di 53D1 A5C90C86BE50. Dan nomor Biski ini pun bisa sahabat input ke SPOTV. Sahabat masukkan lagi seperti awal, A5C90 0C86 BE50. Lalu sahabat bisa tekan enter dan simpan. Nomor kode Biskinya sama. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah kode Biski terbaru dari SPOTV. Dan buat sahabat-sahabat Almera yang kesulitan untuk mendapat kode Biski, sahabat bisa ikuti kode Biskinya yang ada di dalam video. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan informasi yang selalu Almera berikan buat sahabat-sahabat di rumah bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.